الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته واسمعوا ما قاله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد
فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قاله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين sidang Jumat azakumullah. Hari ini kita berada di fase-fase akhir di hari-hari Ramadan, di bulan Ramadan. Mudah-mudahan dari awal Ramadan kita melaksanakan berbagai amaliyah ibadah, baik yang mahdoh terutama, yang gair mahdohnya, mudah-mudahan semuanya berkenan diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkah buat diri kita, keluarga dan masyarakat pada umumnya. Jamaah azakumullah, tentu saja ketika kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, terutama ibadah saum di siang hari, ini bukan hal yang mudah karena memang ini adalah tantangan bagi manusia. Kita bisa membayangkan 12 jam menahan berbagai macam gejolak, rasa lapar, haus, hasrat dan lain sebagainya. Tapi tahukah kita bahwa sesungguhnya hikmah dan keutamaan dan pelajaran yang paling berharga dari kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini adalah di antaranya ibadah saum di bulan Ramadan itu membina, menempa, mendidik kita untuk menjadi manusia-manusia yang tangguh. Manusia tangguh itu indikatornya yaitu tidak pernah ada rasa takut kehilangan. Itu tangguh namanya. Tidak pernah mengeluh karena ada satu cobaan dan ujian. Itu tangguh namanya. Jika di antara manusia masih juga dia berkeluh kesah, masih juga mengkhawatirkan berbagai hal dalam dirinya, ada yang salah. Ada yang salah. Islam pasti benar, Allah pasti benar, Rasul pasti benar. Karena kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal soleh, kan di antara amal soleh itu salat, saum dan yang lainnya. Bagi mereka itu, mereka akan memiliki sikap dan karakter tidak ada rasa takut, tidak ada yang harus disedihkan, dikeluhkan. Itu ini introspeksi bagi kita. Kalau dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam bermasyarakat kita, berbangsanya kita, berkepemerintahannya kita, masih banyak yang ditakutkan, ada yang salah. Wallahu a'lam. Di mana itu indikatornya? Mari kita perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda kepada sahabat yang bernama Ibnu Amr. Ibnu Amr, arba'un idza kunna fika fama 'alaika ma fataka minad dunya. Ibnu Amr, catat, camkan, perhatikan, renungkan. Ada empat hal. Jika empat hal ini tertanam dalam jiwamu, ada di dalam dirimu, maka engkau tidak akan pernah
merasa kehilangan tentang dunia ini. Apapun yang namanya dunia, dia tidak akan merasa kehilangan. Andai harus berkurang, andai harus hilang lenyap, andai harus lapar, andai harus terambil, andai harus bergeser, berpindah, berganti. Fama alaika ma fataka minad dunya. Ini kan ketangguhan. Ini kekuatan jiwa. Nothing tulus, kata anak-anak muda aja sekarang. Lalu apa yang empat itu sehingga menyebabkan seseorang itu tidak ada rasa takut dalam dirinya? Yang pertama adalah sidku hadithin, kata Rasulullah. Selalu benar, jujur dalam berkata, dalam bicara, dalam menegur, dalam menyampaikan kebijakan, dalam memberikan statement ataupun komen. Sidku hadisin, jujur dan benar. Yang kedua, hifdzu amanatin, senantiasa menjaga, memperhatikan amanah. Amanah. Ada dia seorang pemimpin, dia seorang pengusaha, dia seorang suami, dia seorang istri, dia seorang ustaz, dia seorang kiai. Kiai kampung, kiai kota, regional, nasional, internasional. Jaga amanat kekiaiannya, jaga amanat kepemimpinannya, jaga amanat statusnya. Dijaga sama orang ini. Orang yang selalu menjaga amanah, orang yang jujur dan dalam bicara, gak ada rasa takut. Gak dikejar-kejar janji palsu. Gak dikejar-kejar untuk sesuatu yang disembunyikannya. Nah, itu yang ketiga. Husnul khaliqatin, dia berakhlak mulia, indah dalam bersikap bertindak, jalan, duduk, istirahat, bekerja, bertemu dengan teman, dengan relasi, bersahaja. Gak pura-pura baik dia, tapi benar-benar baik. Begitulah karakternya. Santun dalam bicara, tegas dan jelas dalam berbicara, bertutur, diimbangi dengan kejujuran, kebenaran, dan menjaga amanah. Orang yang memiliki amanah sebagai seorang pengambil kebijakan, berakhlaklah yang baik dengan cara jujur dan benar, dan perhatikanlah umat, perhatikanlah khitabnya. Apa yang terjadi jika saya bicara seperti ini? Apakah akan menimbulkan kegaduhan? Apakah akan menimbulkan fitnah? Jagalah akhlak. Itu yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjaga akhlak yang mulia. Dulu saya pernah diamanatkan oleh orang tua dan guru-guru, kalau orang membawa akhlak baik, yang baik, kemanapun, dimanapun berada, gak ada masalah, gak ada musuh. Ada orang tiba-tiba dikeroyok, mungkin akhlaknya buruk dia, kata-katanya menyakitkan, wajar. Atau mungkin yang lain bentuknya. Orang yang menanam timun pasti akan memanen timun. Yang keempat, jamaah Jumat rahimakumullah, apa kata Rasulullah yang diamalkan kepada Ibnu Amr? Jika memiliki empat hal ini, maka engkau akan tangguh, tidak ada rasa takut, tidak akan merasa kehilangan. It's okay, maafin muskilah. Yang keempat adalah iffatu tu'matin. Tetapi di dalam hadis yang lain, yang keempat ini ada redaksi yang lain, iffatu tuhrin, menjaga muru'ah, marwah, kehormatan diri, atau menjaga makanan yang masuk pada tubuhnya.
hanya orang-orang beriman itu dipintakan Allah satu, ya ayyuhal imanu kulu mimma razaqnakum, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Itu perhatikan, hai orang yang beriman, makanlah yang baik-baik untuk tubuhmu, yang dibutuhkan tubuhmu, yang bagus bagi tubuhmu. Tapi enggak disebut halalnya. Yang diperintahkan halal itu, ya ayuhan nasu kulu mimma razaqakum halalan thayyiba. Orang beriman pasti makan yang halal, tapi belum tentu yang baik. Biasanya gimana selera, gimana kaya. Tapi kepada manusia pada umumnya diperintahkan Allah, hei manusia, makanlah yang halal dan yang baik. Begitu artinya seluruh manusia. Ada apa dengan makanan yang halal dan yang baik? Itu akan bagus pada tubuh kita, akan menjadi darah daging kita. Pencari, termasuk makan itu dicarinya itu seperti apa? Makanannya halal, baik. Bagaimana cara mencarinya? Itu iffatut tuhrin, menjaga harga diri. Jangan palak sana, palak sini, ambil sana, ambil sini. Belum makanannya juga enggak baik. Ini benar-benar akan merusak tubuh dan jiwa kita. Tapi kalau orang biasa mencari dengan yang benar, mencari dengan penuh akhlak, dengan kejujuran dan amanah, lalu dia juga yang dicarinya ditemukan bukan sekedar halal, tetapi thayyib. Iffah itu menjaga diri, menjaga diri. Maka orang seperti ini tidak ada rasa takut. Nah, jemaah hasakumullah, empat perkara ini bagaimana bisa membuat tubuh apa jiwa seseorang tangguh? Karena apa? Karena tubuhnya terjaga, lisan terjaga, jiwa terjaga, sikap dan tindakan terjaga. Apa yang ditakutkan? Nah, sekarang kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan-jangan ambisiusmu itu, obsesi-obsesi itu, kerakusan, ketamakan, dan terus gak pernah merasa cukup, karena dia sudah tidak ada yang empat tadi dalam jiwanya. Mungkin dia gak pernah benar kata-katanya, usaha ataupun dia jadi pekerja gak pernah jujur dia. Takut dia ketahuan, gak pernah amanat, takut terbongkar. Gak pernah akhlaknya itu baik, malam katamu mencerahkan, takut ada yang marah, takut ada yang menunggu-nunggu dari belakang. Dan ketika makanan yang masuk pada tubuhnya gak benar, mungkin penyakit menunggu yang begitu banyak, atau dia akan menjadi darah dan daging, jadi sperma, jadi darah, turun ke anaknya. Apa yang terjadi? Anaknya kleptomania dan penomania. Jangan-jangan anak-anak yang kerjanya tawuran, bunuh-bunuhan, bacok-bacokan padahal bulan Ramadan. Jangan-jangan makanan yang masuk pada tubuhnya tidak yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Jangan-jangan perselisihan, perseteruan, ambisi yang ada. Jangan-jangan keempat-empatnya enggak pernah dia miliki. Takut sama si anu, takut digeser, takut diganti, takut dan takut. Inilah yang terjadi kepada manusia jika tidak berpedoman kepada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasul. Amma ba'd. Jamaah jumatan azakumullah, shaimun. Semoga kita semua dijaga Allah, diberi petunjuk Allah, dibimbing dan terus di dalam siratul mustaqim. Maka bulan Ramadan adalah kesempatan emas bagi kita untuk membangkitkan ketangguhan tadi. Dengan cara apa? Ibadah saum itu apa? Menjaga diri dari hasrat, tidak boleh berbohong, tidak boleh kita khianat, tidak boleh berakhlak yang buruk. Ada yang ngajak berantem pun kita katakan inna shaimun, yang halal saja tidak boleh, apalagi yang haram. Ini sebagai pembelajaran. 30 hari atau 29 hari disuruh tangguh kita.
ada yang sekarang mengeluh, tidak ada, alhamdulillah. Ada yang sekarang ada makanan mau, tidak ada, ini ketangguhan. Maka lanjutkan di bulan yang lain agar kita menjadi orang-orang yang tangguh, tidak ada rasa takut. Fama alika ma fataka minad dunya, kita tidak takut lagi lapar. Sudah 12 jam biasa kita, tidak takut kita makanan berkurang, cukup buka dan sahur. Tidak ada kerakusan dalam makan kita, dalam jabatan apa-apa. Insya Allah inilah Ramadan menempa kita untuk menjadi orang yang tangguh. Demikian, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dijaga Allah Subhanahu wa taala, para pemimpin kita orang-orang yang tangguh, ya. Itu insya Allah menjaga amanah, jujur dan benar, kemudian akhlak yang baik, insya Allah berkah bangsa ini. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana afik alaina sabro wa tsabbit aqdamana fansurna 'ala al-qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru hali wa lakum wa aqimis shalah. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا وقربوا واعتدلوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر
يعذر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام وأنت السلام تباركتنا جلالك. لا حول ولا قوة إلا بالله. Mas, anu, tak lagi mas, kita. Oh, kita pikir kita akan kembali.
Thank you.